Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. An Abi Amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal kul amantu billah sumastaqim. Rawah Muslim. Ashabul fadilah, para habaib, para kiai, para sesepuh, pinisepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Fadilatul Mukhtaram Al Habib Hasan Asgab, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Dumateng panjenenganipun akhina billah Kiai Haji Asnawi Fauzan ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula hormati. Hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus keluarga besar pondok pesantren Darul Ulum yang berbahagia di sisi Allah, alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah, panjang umur, murah rezeki, agar majelis ini mendapat hujan keberkahan. Seluruh yang hadir saya ajak membaca solawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah bacaan solawat berjamaah ini dadosaken lantaran pondok pesantren menika senantiasa dipun dadosaken kali Allah pondok pesantren ingkang penuh barokah. Selamat kiyaine, makmur santrine, terangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama fi ilmillahi salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah nata dikire. Ake istighfari. Ake solawati. Panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto gendero husnul khotimah. Tolong disiapno buku catetane kula mboten pidhato dawa-dawa. Password siang ini, kata kunci siang ini, umur manusia bukan miliknya. Umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abdillah bin Busrin anna a'rabian qal ya Rasulullah man khairun nas qal man tola umuruhu wa hasuna amaluh, rawahu Muslim. Ada seorang badui sakit dipun pirengaken salone bengung sakit. Ada seorang badui berkata, ya Rasulullah, ini yaknya yak nida, yak memanggil, siapakah manusia terbaik itu? Sinten Kanjeng Nabi menungso ingkang paling sae niku sinten? Mendengar yang demikian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, qal man tola umuruhu wa hasuna amaluh, rawah Muslim. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Sedaya sing rawuh kula dongaaken dadi santri-santri sing dawa umure bagus amale. Orang bijak bersemboyan, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Masa kita mati hanya meninggalkan janda dan hutang? Pak, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Semoga kita mati meninggalkan nama yang baik, prestasi dan prasasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Sakit dipun pirengaken, bengung nih Bu. Saya ulangi, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Semoga kita mati meninggalkan nama yang baik, prestasi dan prasasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Jangan takut kematian, tapi hargai kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, jangan takut kematian.
tapi hargai kehidupan. Mungkin wong grati takon, sing diarani menghargai kehidupan itu bagaimana? Satu pertanyaan ini saya punya 12 macam jawaban. Di call siang ini saya tunjukkan satu, yang 11 lain kali mohon diundang kembali. Yang dimaksud menghargai kehidupan adalah, catat, memanfaatkan setiap detik waktu yang kita miliki untuk kebaikan, sehingga tidak ada waktu yang hilang secara percuma kecuali bernilai amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Di hal yang penuh berkah ini saya kasih contoh, mudah-mudahan contoh ini jadi sesuatu yang manfaat. Ada orang yang bernama Imam Nawawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Nawawi itu maaf, umurnya hanya 45 tahun. Tapi punya ratusan karya ilmiah. Sampai hari ini dinikmati oleh umat Islam sedunia, lebih-lebih umat Islam Indonesia, lebih-lebih di kalangan pesantren. Contoh, ada Arba'in Nawawi, ada Riyadus Solihin, ada Al-Adkar. Ini kalau kitabnya Imam Nawawi tak terangkan semuanya, burung ceramah. Umurnya singkat namun padat manfaat. Beliau adalah istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam amalia. Banyak berzikir, banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno kula mboten pidhato dawa. Beliau Imam Nawawi istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amaliyah. Banyak berzikir, banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Tarik garis lurus. Ojo percaya ono wong kakean mangan, kakean turu, kakean ngomong punya prestasi. Jangan percaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nek kepingin jadi satrio sejati, istiqomahlah dalam iman. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam amalia. Usahakan sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Ojo percaya ono wong alim gedabrus. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing gedabrus iki kelasé makelar. Kelasé napa? Wong-wong sing di makom robbani, orang-orang yang punya derajat dan pangkat di sisi Allah, pasti di sana ditandai oleh Allah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Allahumma sholli ala Muhammad.
Tak tambahi maneh. Beliau Imam Syafi'i bin Idris. Panutan kita di dalam bidang fikih. Beliau dalam usia 6 tahun sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Gak mlebet. Beda karo wong Sidorjo, wong Pasuruan maca Watini kesasaran wal asri. Umur 11 tahun beliau Imam Syafi'i bin Idris sudah menguasai muwatoknya Imam Malik. Beliau istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam amaliyah. Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Ono wong susah, tak ndek nek keterangan iki. Utange akeh, rumah tanggai marat-marit, rezekine seret. Sowan kepada beliau Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kula gawe bahasa sowan sebab wong sing mara karo sing diparani derajat lan pangkate mboten sami. Nek nang RT moro ngene sok sowan ya. Nek nang RT sowan ku RT ini irunge gedhe. Dadi ana wong susah, insyaallah rezekine seret, utange akeh, awake lara-laron, sowan kepada beliau Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh, berilah saya nasihat. Wali ku nek nasihati wong gak akeh-akeh. Perbanyaklah berbicara dengan Allah. Dan sedikitkanlah berbicara dengan sesama manusia. Intine aja gedap. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing gara ibadah rezeki seret iku gedap. Sing akeh dikire sinyale nang Allah diperkuat, sinyale nang Rasulullah diperkuat. Nek sampean duwe kesulitan sumpet aja musyawarah karo wong bingung, tidak menyelesaikan masalah tambah ruwet. Insyaallah ambil wudu, rukuk dan sujudlah kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan takut kematian, tapi hargai kehidupan. Yang dimaksud menghargai kehidupan, ya cepat, adalah memanfaatkan setiap detik waktu yang kita miliki untuk kebaikan. Waktu adalah kehidupan. Rungokno. Jika sebagian waktu kita hilang secara percuma, maka hilang pulalah sebagian usia kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu menjadi bermakna bila dilandasi iman yang kokoh, ditindaklanjuti dengan aneka kesalehan, dikembangkan dan diperindah dengan nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran, sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Waktu menjadi bermakna bila dilandasi dengan iman yang kokoh, ditindaklanjuti dengan aneka kesalehan, dikembangkan dan diperindah dengan nasihat menasihati
tentang kebenaran dan kesabaran. Sedaya sing rawuh kula dongakno dadi santri-santri ingkang barokah umure, barokah rezekine, barokah anak turune. Langkah cerdas pertama, rungono, sampean kepengin barokah umure, barokah rezeki, barokah anak turune. Langkah cerdas pertama, usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan. Bahasa pojok kampunge wong kang saleh kumpulana. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki nek wong awam sing ngrungokno boten paham, tak terjemahne bahasa pojok kampung nggih. Terjemah pojok kampung. Sampeyan nek delok bapu gak bapune agamane wong, aja diukur pirang meter dawa serbane. Aja diselidiki pirang gerobak kae kitabe pirang puluh tahun mondoke apa warnane jasih. Kangge mirsani bapu gak bapune agamane wong. Kanggo delok bapu gak imane wong iku. Cukup sampean delok sapa koncone. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa teman dekatnya? Sampai-sampai beliau Amirul Mukminin. Cepat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an punya satu tesis. Qarin ahlal khair takun minhum. Wabayin ahlasar tabin anhum. Bersahabatlah, bergaullah dengan orang-orang yang selalu melakukan kebajikan. Niscaya kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang selalu berbuat kerusakan. Niscaya kamu akan selamat dari kerusakan mereka. Gak pahamane tak terjemahane bahasa ngrati. Wong apik iku sangka pengaruhne kanca, wong bejat ya sangka pengaruhne kanca. Bahkan para pakar pendidikan, para pakar psikologi telah sepakat, pengaruh keturunan, pengaruh pendidikan masih kalah kuat dan dominan dengan pengaruh pergaulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata, seseorang tidak akan bisa menjadi teman yang akrab dan sejati manakala tidak adanya kesamaan hobi dan kelakuan. Uang iku gak iso dadi kanca sing pastel, yo pas yo setel. Nek mboten gadahi kelampahan ingkang mboten sami. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang wali besar pada zamannya, dawuh, la tashab malla yunhiduka khaluhu wala yadulluka alallahi maqalu. Janganlah bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu dan ucapannya tidak bisa membimbingmu menuju jalan Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo kekancan karo wong sing kaadaane ora bisa ndorong semangat panjenengan. Lan ucapane ora bisa mbimbing panjenengan nuju nang dalane Gusti Allah. Pandai-pandailah untuk memilih dan memilah siapa orang yang selayaknya kita jadikan sahabat. Sebab pengaruh persahabatan, pengaruh pertemanan luwe kuat timbang pengaruh keturunan lan pengaruh pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Muga-muga dadi keterangan sing manfaat. Sing nomor loro, nang mulai kula. Belajarlah ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan. Delok ini, Bu. Belajarlah ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan. Understand? Understand? Orang yang berhati ikhlas, gimana? Bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan akan mudah tumbuh dan berkembang. Tanah itu nek disubur, tandur apa cukule apik, buahnya bagus. Begitu juga kalau hati itu ikhlas, tanduri Quran, cukul Quran. Tanduri sholawat, cukul sholawat. Tanduri sholat dalu, cukur sholat dalu. Ketahuilah bahwa ikhlas itu letaknya di hati, bukan di kaki. Saya ulangi, ketahuilah bahwa ikhlas itu letaknya di hati, bukan di kaki. Kepada hati manusialah pandangan Allah tertuju. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan hartamu, dan tetapi Dia Allah senantiasa melihat hatimu dan amal-amalmu. Rawahu Tirmidzi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saestunipun Gusti Allah mboten mirsani rupa kula lan panjenengan, donya kula lan panjenengan. Ananging Allah tansah mirsani manah kula lan panjenengan lan amal-amal kula lan panjenengan. Understand? Saking setunggil dawuh Kanjeng Nabi niki, kula nemokaken wonten 70 pelajaran berharga yang dapat diambil. Nek 70 tak terangno kabeh, subuh durung entek. Tak terangno sithik, muga-muga dadi ilmu sing manfaat dan barokah. Sampe catet nggih? Wajib bagi setiap mukmin, wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap santri untuk menjaga, memperbaiki dan membersihkan hatinya. Karena hati yang bersih merupakan perahu keselamatan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedaya sing rawuh
kula dongakno bersih atine. Padang mripate bagus lakune mandi dongane. Saben-saben barang nek rusuh, cepet ana carane ngrijikane. Nek klambi sing rusuh ya diumbah. Nek latar sing rusuh ya disaponi. Nek ati sing rusuh ngrijikane kudu digawe ngake-ngakeno dzikir nang Gusti. Bu. Sedinten wau panjenengan dikire kali nyocote kada pundi? Bu. Sing wani jawab ake dikire tak jak besanan. Nek cik prawan nanti standar teka-tekatan tak rabine dhewe. Yo apa iso berkah umure, berkah rezekine, berkah anak turune nek kelalie timbang ilinge. Saben-saben barang nek rusuh, lho ngono nggih. Ana carane ngrijikane. Nek klambi rusuh, ngrijikane diumbah. Nek latar sing rusuh, ngrijikane disapu. Nek ati sing rusuh, ngrijikane kudu digawe ngake-ngakeno dzikir nang Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Sering kula matur pidhato ngene pundi mawon. Santri oleh kalat rupa tapi kudu menang donga. Santri oleh kalat duit tapi kudu menang wirid. Santri oleh kalah pangkat tapi kudu menang tirakat. Nek kalah kabeh mondo omaneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ditirakno nggih. Santri oleh kalah rupa, ayo muni. Sing banget, santri oleh kalah rupa tapi kudu menang donga. Santri oleh kalah duit tapi kudu menang wirid. Santri oleh kalah pangkat tapi kudu menang tirakat. Nek kalah kabeh mondo omaneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis prayen gak ayu. Duit gak nyekel. Omai RSS rumah sulit selonjor atau rumah subek sekali. Ya Allah, duit gak nyekel awak loro-loron. Bojo dadi PLO pasukan lali oma. Bahasa Inggrisnya belakrak. Di sisi lain gak tahu dzikir nang Allah hatinya kering dari dzikir. Didawono karo Ibnu Athaillah, atiku nek gak tahu dikir-dikir kaya dene pohon yang kering buahnya akan rontok. Ati itu bisa subur manakala disiram dengan air ketaatan. Dikire sing akeh, sholawati sing akeh, istighfari sing akeh, rukuk sujudi sing akeh, ngajine sing akeh, insya Allah menjadi hati yang subur. Orang yang berhati bersih dan berperilaku ramah senantiasa sukses dan berkah hidupnya. Orang yang berhati rakus dan ambisius lebih panas daripada api. Orang yang berhati qanaah lebih kaya daripada lautan. Setuwo sing rawuh tak dungakno sugih kabeh. Iso tuku alpat loro. Sampe nang ini. Kabeh sing teko iki tak dongane tuku alpat loro. Iso gawe omah loro sing apik-apik. Iso haji. Iso umroh. Iso nyekolano anak putune pada pendidikan-pendidikan yang bonafit dan wali baik. Muga-muga dadi keterangan sing barokah.
muga-muga dadi keterangan sing manfaat. Kula baleni maneh, santri oleh kalarupa tapi kudu menang donga. Santri oleh kalah duit tapi kudu menang bere. Santri oleh kalah pangkat tapi kudu menang tirakat. Nek kalah kabeh mondo maneh. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.